Hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya untuk menyaksikan para wisudawan-wisudawati di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Miftahul Akhyar Briga Tanah Merah Torjun Sampang. Demonstrasi adalah uji coba dalam kemampuan yang telah digapai selama satu tahun. Apakah para wisudawan-wisudawati yang berseragaman sama, baik kecil, tinggi, pendek, muda tuanya, dengan adanya kemampuan dan kegigihan serta ilmu yang dia dapatkan selama satu tahun, maka alhamdulillah Madrasah Miftahul Akhyar mewisuda 15 santri dari 36 santri. Baik dari tadi yang sudah didemon melalui kitab At-Tanzil dengan Tajwid dan Gharib Mushkilat, maka di antara yang lainnya masih ada wisudawan-wisudawati di antara kitab-kitab yang telah dia pelajari sehingga dia bisa menjadi wisudawan-wisudawati. Akan saya tentukan di antara yang paling kecil, yaitu saudara Rio Hamdani. Dipersilakan maju ke depan untuk membuktikan uji coba pembelajaran selama satu tahun di Madrasah Miftahul Akhyar ini. Dan dipandu oleh Dewan Asatid, diberikan satu mix biar suaranya lebih celing dan keras. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, kami akan lanjut dari sebelumnya yang didemonstrasikan. Di sini ada 4 kitab. Apakah adik-adik yang kecil ini bisa menjawab dari pertanyaan kami? Namun sebelumnya kami minta selawatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Oke. Nama adik siapa? Rio Hamdani. Yang keras? Rio Hamdani. Rian Dani. Dari mana? Morpandan. Morpandan, iya kan? Orang tuanya ada enggak? Ada. Di mana? Di mana? Coba, coba lihat ke depan, ada orang tuanya enggak? Ada. Di mana? Di mana? Oke, akan kami mendemonstrasikan apakah adik-adik yang kecil ini hafal ataupun enggak. Insya Allah siap. Siap apa tidak? Siap. Hafal berapa kitab? 3. 3. Kitab apaan? Doa-doa, perbahasan bahasa Arab. Oke, akan kami layani. Biar tidak terlalu malam, baik saya sendiri yang akan demonstrasi. Saudara Rio Hamdani, putra dari Bapak Sinal, Ibu Mistia, coba anda bacakan doa melihat bintang. Doa melihat bintang, Rabbana maulak ta'azabatilan jubanaka fagin azaban. Doa sebelum mengaji. Raditu billahi rabba wa bil islamin dina wa bin muhammadin nabi ya wa rasulah rabbi zidani ilma warzukni fahma
Amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Tepuk tangan kepada saudara Rio Hamdani. Inilah dia santri cilik, meskipun cilik ilmunya lebih besar dari badannya. Selanjutnya kami akan coba ilmu tajwid dari doa-doa. Coba Anda sebutkan tepuk mad lazim harfi musyabba. Tepuk mad lazim harfi musyabba, mad lazim harfi musyabba ada 8. 1 nunun 2 kafun 3 sadun 4 ainun 5 sinun 6 lamun 7 kafun 8. Tepuk mad tabi harfi. Tepuk mad tabi harfi ada 5. 1 aun 2 yaun 3 taun 4 aun 5 raun. Doa mau makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Min aina jita? Datang dari kadim mazampian. Jitu min al madrasati. Kalau datang dari madrasah. Hal indaka baytatun kathiratun? Apa zampian nanti telur banyak. Ada susah ni. Pelajaran jana nomor 2. Adzainun paning ke mata, adzan pun paning ke elong. Ada udunun paning ke kope ngain Zaidin mata nazae. Anfu Zaidin alung azaid udun. Ada susah disu. Pelajaran saya nomor 6. Hadha haqqu Zaidin. Panikan dina Zaid. Hadha haqqul madrasati. Kalau datang dari madrasah. Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis itu pelajaran saya nomor 3. Ainun. Ainun matan fun elok. Udunun kopek sarun abur jilun coko jildun kole. Yadun tanang fadun pokang mirfakun cengkol. Mule besai pon. Mule besai pon paling mana sebegubar. Mandi besai pon aseram. Macam besai pon mau. Ibah. Ngibah besai pon. Abek ta. Ngibah besai pon abek ta. Baki besai pon. Eperang aki otabule ayat ini. Andi. Andi besai pon ngireng. Nemu besai pon mang. Arapa. Arapa besai pon apa apa. Apa besai pon pon apa. Yu besai pon tore. Akadio tu bukan. Amin peh. Amin peh besai pon aso panas. Alenan besai pon abu sana. Masa besai pon maleput. Tepu anak soleh. Tepu anak soleh. Aku anak soleh. Rajin soleh. Rajin sholat, rajin haji orang tua dihormati juga guru ditaati juga teman disayangi cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Islam Islam Islam. Yes, yes. Terima kasih tepuk tangan kepada saudara Rio Hamdani yang sangat-sangat memberikan kepuasan pada hadirin sekalian. Dipersilakan. Terima kasih, duduk kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu kali lagi dari kelas 2 minta dari kelas 2 yaitu saudari Nuri Nur Faiza Putri, dipersilakan masuk ke depan biar tidak terlalu malam. Pembuktian selama 1 tahun. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, bapak ibunya? Perkenalkan, nama saya Nufaiza Putri, putri dari Bapak Abdul Salam dan Ibu Uswatun Hasanah. Alamat Tengkina. Bapaknya ada? Ada. Hadir di sini? Iya. Ibu? Ada. Baik, ibu bapak hadirin sekalian, putra putri Anda sekarang sudah diuji coba. Maka kita buktikan seberapa besar ilmu yang dia dapatkan selama 1 tahun. Oh bukan 1 tahun, selama 4 bulan 5, selama 4 bulan setengah. Anak didik kami yang bisa mencapai 4 kitab. 1 kitab bahasa Arab, 2 kitab Aqidatul Awam, 3 kitab doa-doa, yang keempat adalah kitab perpesan Akhlakul Karimah. Baik, saya coba dan saya demonstrasi wisudawati saudari Nur Faiza Putri. Coba bacakan. Tepuk Islam Tuhanmu. Tepuk Islam Tuhanmu. Allah Nabi Muhammad kitabmu Al-Quran. Kiblatmu Ka'bah, agamamu Islam, saudaramu Muslim, semua syaitan. Tepuk rukun Islam, rukun Islam ada 5. Tepuk sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul, sifat wajib bagi Rasul ada 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 tepuk batabi'i harfi musyabba. Tepuk batabi'i harfi musyabba ada 8. 1 nunun, 2 ko, 2 sodun, 4 ainun, 5 sinun, 6 lamun, 7 kawun. Doa ketika ada petir, bacakan. Subhanaman yusabiu radu biamdi wal malaikat menihi fatihi. Doa kebaikan dunia akhirat. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Doa naik kendaraan. Subhana man yusabbihu
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah mencapai dua kitab, satu kitab, maka saya pindah kepada bahasa Arab. Saudari putri, siap Anda menjawab pertanyaan dari kami? Coba terjemahkan, artikan ke bahasa Madura. Ad-darsul hadi asyarah. Ad-darsul hadi asyarah. Ad-darsul hadi asyarah. Pelajaran nomor 11. Kam ada dotel medika sabana babi tengah namur sampian. Jawab. Ada dotel medis runa babi tengah namur kala dubala hal indah bukaratun apa sampai nanti sampai jawab. Bahasa Madura dari Amama. Amama ayah ada warah ibu dinasi malai kacar yang minai kangan tata ibu bapak uko ayah tas yang mereka. Mata dahabta. Mata dahabta. Bila datang mata dahabta. Bila yang terhadap Ilan. Man amamaka? Saya Ronan Sandaran Sampian. Jawab Zaidu nama kami Zaid Ola Badan Zaid. Zaidu nama kami Zaid Badai. Ada kala mata jita bila datang Sampian. Jawab jitu lana datang kala semangkin jitu. Ila aina dahabta? Ila aina dahabta yang terhadap Qadim Mas Sampian. Jawab dahabtu ilan madrasati yang terkala ada madrasa. Ainun. Ainun mata anfun elong. Madrasatun. Madrasatun madrasa kusyon korsa maktabun. Hada ainun. Panika mata ada anfun panika elong ada ainun panika kopeng. Mahada. Mahada panapa panika. Saubuhindin. Saubuhindin kekalumpin ainun. Na'luhindin. Na'luhindin. Sandala Hindu. Misteratun Gabiratun. Karisan Raja. Cukup. Okey, sebagai pindah ke kitab selanjutnya, yaitu sudah mencapai dua kitab, yaitu saya bacakan kitab Aqidatul Awam. Wasabatun Auladuhu wa minhumu. Salah satu minat dukur itu bermu. Kasim wa Abdullah wa wadaibu. Wadairun bidaini dayu lakabu. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya. Ilyas Yunus Zakaria ya Isa wa ta mudai alaihi Musa la tu wa salamu ali madamat al ayamu Zaburu Daud wa Injilun ala Isa wa kanun ala qin mala Nabiyuna Muhammadun kan ursila ila alamin rahmata wa fadila khatama Umuhu aminatu zuhriya Adadu alimatu sadiya Malidu bima qatala minah Wabatuhu bitaibat alamadiyah. Saya pindah kepada perbahasan bahasa Madura. Baik, perbahasan epon dari Camu. Camu musafan lolo Salo musafan sesur Kelang musafan penyerat Esoro. Esoro musafan apangki Esoro. Esora bahasa apun apa koneki kiri bahasa apun adikoni minta bahasa apun nyuun malah bahasa apun ngebuka ngakan ngakan bahasa apun ada ngalah bahasa apun mun tedung tedung bahasa apun asaran tojo bahasa apun alangki sake bahasa apun songkan jam songkan rembi bahasa apun papra ngandung ngandung bahasa apun puput etamu bahasa apun abangki lokelem lokelem bahasa apun laporan labake bahasa apun labaringan beres beres bahasa apun say mati bahasa apun cukup. Pembuktian sudah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada wisudawatin saudari putri. Selanjutnya kami ambil yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling gemuk, saudari Fadilatun Najwa. Dipersilakan maju ke depan. Terakhir. Ini sudah menghafal 25 bait kitab Nadmul Amriti fi Ilmin Nahwiyah. Kitab ini adalah penjelasan tentang kaligrafi bahasa Arab atau yang dikenal dengan ilmu nahwu. Dipersilakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilatun Najwa, putri dari Bapak Abdul Qahar dan Ibu Mukminah, alamat Manian. Baik. Saudari Fadilatun Najwa, bapaknya ada? Ada. Hadir. Ibunya? Ada. Baik, usahakan Bu, Bapak doakan mudah-mudahan anaknya lancar tanpa ada kendala. Baik, Babul Master.
Wa in durita suri fa nabi qama fa kulyakum summa kul qiyama. Babu naibil fa'il. Aqima qama al fa'il ladhi hudi maf'ul lahu fi kulli ma lahu. Aw lailatan aw yawman aw sinina. Aw mudatan aw jum'atan aw hina. Aw kum sabahan aw masan aw sahar aw hudwatan aw bukratan ila. Babul kalam. Kalamum lafdun mufidun musnadun wal kalimatul lafdun mufidul mufradu ismina filun zum maharfin dan qasim wa hadhi thalathu wa hiya babu irabil fi'li rafun mudari alladhi tajarada nasibin wa jazimin tabada fansib arshin wa ya anwalan wa kai kadai dan insudirat wa lamukai wal amru mabniyun ala sukuni wa farfi'i alladhin awnuni abtada mudari ambi wa idi minal rufil arba'i zawai babul mubtada'i wal khabari Al-Mubtada ismun raf, umumu abadu, angkuli lafzin amilin mujaradu Al-Khabar ismun dur, difayat musnida, mutabikun fi lafzihil Bab mansubatil asma Talatatun min sa'iril asma khalat, mansubatan wahadi, ashrun talat Wa kullu hatati, an la tartibihi, awal wa fi dhikri Babun nida Khamsun tunadawa, ya mufradun alam, wa muradun munakan, kahdan yu'am Khafiduha thalathatun anwa'u Alhab wal mudrafu wal ajba'u Amal rufuha hunafa min ila ba'un wa kafun fi Berdoa Faya ilahil tubina fanatabi Faya ilahil tubina fanatabi Subla rasyadi wal huda fanatafi Wa fi jumadasa di sisa bangina Badan tiati sin minasinina Pada taman mahadihil mukadima Fi rubi alfin kafian man akama Al-mul fakir syara fil amriti Dilajiz wa taksiri wa tafriti Walhamdulillahi madadawami Ala jazil fadli wal inami Cukup, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah kepada saudari Fadilatun Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, semuanya anak didik kami yang dicontohkan sudah semua sama. Karena kemarin yang saya contohkan saudari Putri, saudari Fitri, dia paling nakal tetapi tetap bisa menghafal. Yang lain tentunya sama dengan yang berada di depan barusan. Sama, karena kalau tidak sama tidak mungkin didemonstrasi dan tidak wisuda. Untuk selanjutnya yaitu prosesi pemberian cindramata kepada seluruh wisudawan wisudawati biar tidak terlarut malam. Terima kasih. Dipersilakan Ustaz Abdul Aziz untuk memandu. Hadirin, demikianlah prosesi demonstrasi baca Al-Quran dan iklan dengan aneka ragam pertanyaan telah kita ikuti bersama. Di mana anggota wisudawan wisudawati telah mampu menjawab dengan baik walaupun masih jauh daripada sempurna. Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Selanjutnya prosesi yang ketiga yaitu acara inti pelaksanaan upacara wisuda perdana. Namun sebelumnya kami mohon kesudiannya kepada Yang Mulia Ustadz Ahmad Jufri menempati Dewan Pengasuh dan juga Ustadz Sofyan menempati Dewan Guru. Kepada Dewan Pewisuda berkenan menaiki panggung kehormatan. Dan kepada adik-adik wisudawan wisudawati dipersilahkan berdiri.
inilah nama-nama wisudawan, wisudawati perdana Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Akhir tahun ajaran 2023 1444 Hijriah. Wisudawan yang pertama, Ananda Muhammad Rizki, putra dari Bapak Muhammad Hatib, alamat Murpanden, tempat tanggal lahir Sampang, 8 Juni 2008. Wisudawan yang kedua, Fadilatun Najwa, putri dari Bapak Abdul Qahar, alamat Manian, tempat tanggal lahir Sampang, 4 Maret 2009. Wisudawan selanjutnya, Aimia, putri dari Bapak Gofir, alamat Murpanden, tempat tanggal lahir Sampang, 4 Desember 2010. Wisudawati selanjutnya, Mariatul Fitriah, putri dari Bapak Ahmad Zaini, alamat Murpanden, tempat tanggal lahir Sampang, 24 Juli 2008. Wisudawati selanjutnya, Hafid Tufatul Lisana, putri dari Bapak Muhammad Hayyun, alamat Murpanden, tempat tanggal lahir Sampang, 30 April 2009. Wisudawan selanjutnya, Muhammad Samak Salman, putra dari Bapak Abdul Bari, alamat Murpanden. Wisudawan selanjutnya, Nuzulul Haki, putra dari Bapak Ahmad Zaini, alamat Murpanden, tempat tanggal lahir Sampang, 18 September 2011. Wisudawan selanjutnya, Muhammad Nasiruddin, putra dari Bapak Abdurrahman, alamat Briga, tempat tanggal lahir Sampang, 29 Juni 2015. Wisudawati selanjutnya, Nur Faiza Putri, putri dari Bapak Abdus Salam, alamat Tengkina, tempat tanggal lahir Sampang, 19 September 2013. Wisudawati selanjutnya, Nadira Laila Petria, putri dari Bapak Ahmad Judi, alamat Murpanden, tempat tanggal lahir Sampang, 15 Mei 2015. Wisudawan selanjutnya, Aryamin Sandi, putra dari Bapak Ahmad Zaini, alamat Murpanden, tempat tanggal lahir Sampang, 7 November 2014. Wisudawan selanjutnya, Rio Hamdani, putra dari Bapak Sinan, alamat Murpanden, tempat tanggal lahir Sampang, 31 Juli 2015. Wisudawati selanjutnya, Robiatul Adawiyah, putri dari Bapak Muhammad Dani, alamat Murpanden, tempat tanggal lahir Sampang, 20 Februari 2011. Wisudawati selanjutnya, Sofiatul Munawwar, putri dari Bapak Zahid, alamat Manian, tempat tanggal lahir Sampang, 30 Agustus 2012. Wisudawati selanjutnya, Nuri Alifatul Laili, putri dari Bapak Samsul Arifin, alamat Manian, tempat tanggal lahir Sampang, 2 Juli 2012. Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia, demikianlah pelaksanaan prosesi wisuda perdana telah kita ikuti bersama. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada Dewan Pewisuda berkenan meninggalkan panggung kehormatan, pun juga kepada anggota wisudawan wisudawati diharap untuk duduk kembali. Thank you.
akan prosesi yang keempat, yaitu mars perpisahan. Maka dari itu kami mohon kepada anggota wisudawan wisudawati perdana untuk mempersiapkan diri.
disampaikan terima kasih. Dan kepada anggota wisudawan, wisudawati diharap untuk duduk kembali. Dan kepada anggota wisudawan, wisudawati perdana dipersilakan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Itulah tadi telah kita ikuti bersama jalannya prosesi wisuda perdana di Lembaga Pendidikan Miftahul Akhyar tahun ajaran 2023 Masehi atau 1444 Hijriah. Dan akhirnya dari kami selaku pemandu prosesi wisuda perdana, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian akhirnya dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh para tamu dengan yang dirahmati Allah, prosesi wisuda telah selesai di hadapan kita bersama. Baik, kami lanjut dengan bagian pemanggilan. Bakal kami panggil atau kami sebut calon ranking kelas di Madrasah Miftahul Akhyar Trika Tanah Merah Terjun Sampang. Instrumen. Hadirin yang dirahmati Allah,
merekalah yang telah dinyatakan berhasil pada kesempatan malam hari ini, maka terimalah seluruh bingkisan dari segenap dewan asatid. Baik, kami panggil badan ranking-ranking kelas. Dimulai dari kelas Sifir A, merupakan ranking pertama, saudari Lia Maulidia Putri dari Bapak Hafid alamat Duko. Ranking kedua diraih oleh saudara Ulul Putra dari Bapak Hayun alamat Mor Pandan. Ranking ketiga diraih oleh saudara Andi Putra dari Bapak Helmi alamat Torbang. Dilanjut dengan bagian ranking Sifir B, ranking pertama diraih oleh saudara Zaim Putra dari Bapak Hurib alamat Mor Pandan. Ranking kedua diraih oleh saudari Farah Putri dari Bapak Amiruddin alamat Manian. Ranking ketiga diraih oleh saudara Irul Putra dari Bapak Amir alamat Manian. Dilanjut dengan bagian kelas ranking kelas 1 Ibtidaiyah, ranking pertama diraih oleh saudara Rio Putra dari Bapak Sinal alamat Mur Pandan. Ranking kedua diraih oleh saudara Nil Sandi Putra dari Bapak Miskari alamat Mor Pandan. Ranking ketiga diraih oleh saudari Nadira Putri dari Bapak Judi alamat Mor Pandan. Ranking kelas 2 Ibtidaiyah, ranking pertama diraih oleh saudara Muhammad Izul Putra dari Bapak Ghazali alamat Mor Pandan. Ranking kedua diraih oleh saudari Nur Hafiza Putri dari Bapak Salam alamat Tengkina. Ranking ketiga diraih oleh saudara Salman Faidul Mia Putra dari Bapak Abdul Bahri alamat Mor Pandan. Ranking ketiga diraih oleh saudari Sofi Putri dari Bapak Sahid alamat Manian. Beserta dengan ranking kelas 3 Ibtidaiyah, ranking kedua diraih oleh saudari Dewi Putri dari Bapak Muhammad Dani alamat Mor Pandan. Ranking ketiga diraih oleh saudari Nuri Alfiatul Laili Putri dari Bapak Samsul alamat Manian. Dilanjut dengan ranking kelas 4 Ibtidaiyah, ranking pertama diraih oleh saudara Rizki Putra dari Bapak Hatim alamat Mor Pandan. Ranking kedua diraih oleh saudari Hamia Putri dari Bapak Taufir alamat Mor Pandan. Ranking ketiga merupakan ranking yang terakhir, saudari Fitri Putri dari Bapak Lutfi alamat Mor Pandan. Untuk memberikan kenang-kenangan atau gula kuning kemasan, kami pasrahkan Yang Mulia Al-Ustaz Nurul Hadi, maka yang dibantu langsung oleh Yang Mulia Ustaz Sofian dan Ustaz Lutfi.
Maka kepada Yang Mulia Ustaz Nurul Hadi, dengan segala hormat kami haturkan menaiki panggung kehormatan. Inilah wajah-wajah ranking-ranking kelas pada kesempatan malam hari ini yang telah dinyatakan berhasil dan resmi dinobatkan sebagai ranking atau bintang-bintang kelas di Madrasah Miftahul Akhyar. Berikat tanah merah Sampang. Bapak Ibu hadirin hadirat, para tamu undangan yang dirahmati Allah, telah berada di hadapan kita para bintang-bintang kelas dan ranking-ranking kelas. Maka sebagai motivasi terhadap mereka yang telah berhasil meraih predikat sebagai ranking-ranking kelas, janganlah sampai merasa tinggi hati dan menganggap semua ini sebagai akhir dari segala-galanya. Dan ingatlah, di masa depan masih terbentang luas berjuta harapan dan masih membutuhkan kegigihan dan perjuangan serta pengorbanan yang sangat keras dan melelahkan juga kepada mereka seluruh adik-adik santri yang belum berhasil untuk meraih adanya predikat sebagai ranking-ranking kelas. Janganlah putus asa dan patah harapan atau menganggap semua ini sebagai satu kegagalan, melainkan menganggap semua ini sebagai pelajaran untuk membangun spirit atau sebuah semangat dan meraih dan memberikan motivasi dan juga sugesti agar tidak surut langkah mundur ke belakang, melainkan teruslah maju dan maju, teruslah melangkah ke depan dan berkiprah dan bersejarah demi meraih kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Sir walapakif, maju pantang mundur. Hadirin hadirat, Bapak Ibu mitra-mitra muda, hadirin sahabat tercinta, kalau ini adalah ranking-ranking kelas atau bintang-bintang kelas, dan selanjutnya bakal kami panggil sang peraih prestasi tertinggi di antara mereka yang tinggi, yang terbaik di antara mereka yang baik, anak asuh, anak-anak didik terpandai di arah mereka yang pandai, yang dikenal dengan bintang pelajar. Namun siapakah di antara mereka, di antara ranking-ranking kelas yang pantas dinobatkan sebagai bintang pelajar pada kesempatan kali ini? Monggo Ustaz Aziz. Hadirin yang berbahagia, namun malam semakin berselimut dengan gelita, izinkan kami untuk mempersembahkan, untuk memanggil sang bintang pelajar di Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Miftahul Ahyar yang ketiga kalinya. Alhamdulillah, pada malam ini bintang pelajar pada malam ini masih tertutup oleh miga-miga. Baik,
hadirin, karena waktunya telah begitu malam, bakal kami panggil sambitan pelajar. Siapakah dia? Dia adalah dia pautan hati, dia tampan, dia anggun dalam segala tingkah lakunya, dia sopan, dia aktif, dia mematuhi segala undang-undang. Siapakah yang pantas dinyatakan menjuarai sebagai predikat tertinggi yang dikenal dengan bintang pelajar? Ternyata bintang pelajar diraih oleh saudara Teriris yang seorang ibu yang mempunyai anak yang berbakti. Dan teririslah bila seorang ayah mempunyai anak yang soleh dan soleha, maka berpantaslah bintang pelajar pada malam ini. Namun sebelumnya kami panggil, Allahumma salli ala Muhammad. Baik hadirin, maka terimalah segenap seluruh bingkisan dari segenap guru pada kesempatan kali ini. Namun siapakah bintang pelajar yang pada kesempatan malam hari ini telah dinyatakan resmi menjadi juara bintang pelajar? Namun sebelumnya kami minta tepuk tangannya dulu yang kompak untuk bintang pelajar pada kesempatan kali ini. Ternyata bintang pelajar diraih oleh saudara. Kertas yang berisi nama kemasan belum kami dibuka. Baik, kami buka. Baik, kami buka untuk bintang pelajar. Amplop yang berisi nama kemasan akan kami buka. Diawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bintang pelajar diraih oleh saudara Lake Nababini. Lake Nababini. Lake Bini. Lake Bini berbalang. Maka dulu tahun yang cukup penasaran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bintang pelajar diraih oleh saudari. Dari kelas 1 Ibtidaiyah sampai kelas 4 Ibtidaiyah, dan dinyatakan berhasil juara dari bintang pelajar diraih oleh kelas 4 Ibtidaiyah. Tepuk tangan untuk kelas 4 Ibtidaiyah. Namun siapakah dia di antara mereka? Masih pasti ada yang dinobatkan dari kelas 4 Ibtidaiyah yang dinobatkan sebagai bintang pelajar. Ternyata bintang pelajar jatuh kepada saudari Fadilatun Najwa. Tepuk tangan untuk saudari Fadilatun Najwa, putri dari Bapak Abdul Qahar dan juga Ibu Mutmainnah alamat Manean. Inilah wajah sang bintang pelajar pada kesempatan kali ini yang telah resmi didapatkan sebagai bintang pelajar, yang mana mukanya begitu bersinar seakan menerangi gelapnya malam pada kesempatan kali ini. Dan untuk dan kepada wali dan kepada wali bintang pelajar supaya menaiki panggung kehormatan. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, jika bintang pelajar pada malam ini diraih oleh seorang putri, maka yang laki-laki masih mempunyai harapan
sebagai bintang tauladan. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini adalah malam yang bergetaran di antara kepada wali bintang pelajar saudari Fadilatun Najwa, yang mulia Bapak Abdul Qahar dan juga Ibu Mani'ah, dimohon untuk menaiki panggung kehormatan guna untuk mendampingi sang buah hatinya yang pada kesempatan kali ini telah resmi didapatkan sebagai bintang pelajar. Kepada Bapak Abdul Qahar dan juga Ibu Mani'ah dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Wali dari Lailatul Najwa, tepuk tangan yang meriah buat Wali Najwa. Namun tak hanya itu, siapakah yang pantas mendampingi sang bintang pelajar dengan gelar bintang tauladan? Siapakah bintang tauladan pada kesempatan kali ini? Ternyata diraih oleh putra apa putri? Putra apa putri? Baik hadirin, bakal kami buka sang bintang tauladan. Baik, biar tidak menyita banyaknya waktu, akan kami panggil bintang tauladan pada malam ini. Diraih oleh saudari Sofiatul Munawwaroh. Tepuk tangan buat Sofiatul Munawwaroh, putra putri dari Bapak Sahid dan ibu yang bernama Halimah, alamat Manian, kepada Bapak dari orang tua Sofiatul Munawwaroh dan ibu, supaya menaiki panggung kehormatan. Dipercepat Bapak Sahid dan Ibu Halimah. Inilah wajah-wajah dari bintang pelajar dan bintang tauladan pada malam hari ini di Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Miftahul Ahyar periode 1443-1444 Hijriah. Dan untuk memberikan hadiah terhadap bintang pelajar dan bintang tauladan, kami berserahkan kepada Yang Mulia Al-Ustaz Ahmadi Jufri selaku pengasuh Madrasah Miftahul Akhyar Brika Tanah Merah Torjun Sampang
Maka kepada beliau dengan segala hormat dan takzim kami haturkan untuk menaiki panggung kehormatan. Dan didampingi langsung oleh Yang Mulia Al-Ustaz Nurul Hadi. Dan kepada seluruh penonton yang berbahagia yang ingin menyumbang kepada sang bintang pelajar dan bintang tauladan pada malam hari ini, monggo. Kepada seluruh wali santri dan juga para tamu undangan yang ingin memberikan kenang-kenangan terhadap bintang tauladan dan bintang pelajar, kami persilahkan. Baik hadirin, inilah penobatan bintang pelajar dan bintang tauladan. Maka kepada dan kepada segenap guru dan juga asatid wal asatidah supaya menaiki panggung kehormatan guna untuk foto bersama dengan bintang pelajar dan bintang tauladan, dipersilakan. Yang ingin mengabadikan kepada seluruh penonton, dipersilakan kami beri waktu 5 menit. Dan fotografer mohon diabadikan. Foto bersama selesai.
Kepada bintang pelajar dan bintang tauladan dimohon untuk meninggalkan panggung kehormatan. Dan juga ranking-ranking kelas dimohon meninggalkan panggung kehormatan. Baik, kami panggil nama-nama santri yang terbanyak tabungannya dan juga santri teraktif. Tabungan terbanyak dan santri teraktif. Untuk santri teraktif dan tabungan terbanyak, untuk nomor satu, juara satu diraih oleh saudari Iva alamat Bebet. Juara dua diraih oleh saudari Fida alamat Manian. Juara tiga diraih oleh saudari Sofi alamat Manian. Ketiganya supaya menaiki panggung kehormatan. Dan untuk memberikan hadiah kami pasrahkan kepada Yang Mulia Ustazah Khotijah. Santri teraktif juara satu diraih oleh saudari Iva, juara dua diraih oleh saudari Fida, juara tiga diraih oleh saudari Sofi. Fotografer mohon diabadikan. Foto bersama selesai. Bapak Ibu mitra-mitra muda, hadirin sahabat tercinta sekalian, sebilir angin warna malam yang begitu bersahabat pada kita bersama, tak terasa dan tak terduga kita telah berdepi di pantai sana bersama derasnya arus globalisasi, tentu saja lewat satu momen yaitu Haflatul Ikhtibar wal Imtihan di Rana Pendidikan Islam Madrasah Miftahul Ahyar Brikah Tanah Merah Torjun Sampang, yang mana siswa dan siswi bakal menghibur ruang dengar kita bersama. Namun sebagai sapa kami yang pertama, wakil dari siswa dan siswi mengungkapkan salam safar serta salam jumpa. Dari siswa-siswi tentunya sekalian menghaturkan salam bahagia dan sejahtera kepada pecinta musik islami yang telah ikut berpartisipasi meramaikan acara pada kesempatan kali ini. Dan mengawali perjumpaan kita yang penuh sejuta bahagia dan seribu gelak tawa, izinkan siswa dan siswi mempersembahkan ribuan tembang sebagai ungkapan rasa bahagia dan ucapan selamat datang buat semuanya. Baik, hadirin saudara-saudari sekalian, sebagai tembang perdana, tembang apakah yang lagi hit di ruang dengar kita bersama dan tembang apakah yang lagi hit di ruang kita sekalian? Baik,
Sebagai jawaban dari penasaran Anda, sekalinya tentunya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Nabiku, Saudara Rio, dengan sebuah tajuk lagu yang berjudul Muhammad Nabiku. Monggo dipersilahkan. Saudara Muhammad Rio dengan teman-temannya supaya menaiki panggung kehormatan. Saudara Rio dan teman-temannya supaya menaiki panggung kehormatan.
Oke, hadirin sekalian yang berbahagia, itulah satu penampilan yang mengawali perjumpaan kita pada saat ini yang cukup etestis, drastis baru saja kita saksikan dan kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa menyejukkan hati sanubari kita bersama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, baik, hadirin, kami lanjut dengan penampilan-penampilan selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari Dewi dengan teman-temannya dengan sebuah tajuk lagu yang berjudul Saman Maya Maya. Maka kepada Dewi dengan teman-temannya, monggo dipersilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Yeah.
Baik, itulah dua penampilan telah kita lalui bersama. Namun sebelumnya kami minta salawatnya dulu yang kompak. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kami lanjut dengan sebuah tajuk lagu yang berjudul Saman Maulaya yang dipimpin langsung oleh saudara Izul beserta teman-temannya. Monggo dipersilahkan. Thank you.
Baik, disampaikan, terima kasih. Dilanjut dengan penampilan berikutnya yang akan kami tampilkan, artis-artis cilik. Siapa kalau bukan Adinda Nadira dan kawan-kawannya. Maka kepadanya monggo. Dengan sebuah tajuk lagu Ibtaan Sufa. Sebuah tajuk lagu yang berjudul Zafin Melayu
yang dibawakan oleh saudari Fitri dengan teman-temannya. Monggo dipersilahkan.
Oke, terima kasih. Dilanjut dengan penampilan selanjutnya yang akan dibawakan langsung oleh saudari Sofi. Maka kepada saudari Sofi dan kawan-kawannya supaya dipersilahkan dengan sebuah lagu Gait Ana. Thank you.
Baik, terima kasih. Kami lanjut penampilan berikutnya yang akan dibawakan langsung oleh saudara Rudi. Maka kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Saudara Rudi dan kawan-kawannya supaya menaiki panggung kehormatan dengan tajuk lagu Manuk Tetelih.
Baik, hadirin, kami lanjut dengan penampilan selanjutnya, yaitu yang akan dibawakan oleh saudari Sofi dan juga saudari Fida dengan sebuah tajuk lagu yang berjudul Ya Hawa Untuk Anda. Terima kasih. Kami lanjut dengan penampilan selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudari kami, saudari Lia beserta teman-temannya dengan sebuah tajuk lagu yang berjudul Nur Uyuni. Untuk Anda dipersilahkan. Oh, 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 oh
Okay, beberapa penampilan telah kita lalui bersama, maka kami lanjut untuk penampilan selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudara Fida beserta teman-temannya dengan sebuah tajuk lagu yang berjudul Masya Allah Untuk Anda.
Baik hadirin yang berbahagia, sebelum menginjak pada penampilan selanjutnya, terlebih dahulu ingin diinformasikan bahwasannya acara pada kesempatan kali ini didukung penuh oleh driver sound system Sahabat Legetik, dan juga didukung penuh oleh video syuting AP Production. Atau untuk ingin menghadirkan hal tersebut bisa hubungi langsung kepada Bapak Operator. Dan kami informasikan kepada seluruh wali santri, setelah acara jangan beranjak dulu. Baik hadirin, kami lanjut dengan penampilan yang selanjutnya, yaitu yang akan dibawakan oleh semua santri dengan sebuah tajuk lagu yang berjudul Humpul Watan untuk Anda.
apa rengoning dek setajana tamu undangan sopaja jakin ceken pakon ada erdimin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, maka berakhirlah acara pada kesempatan kali ini. Maka kami sebagai pemandu acara mohon